Asana. Pangajali. Om Swastiastu. Selamat pagi ya Nana. Pagi. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya hadir ya? Ya. Nah, sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, minggu lalu Ibu sudah kasih PR. Apa kalian sudah kerjakan semua? Sudah. Ibu akan cek satu persatu. Keluarkan PR-nya. Buka bukunya ya. Bu, Bayu belum buat PR, Bu. Bayu, benar kamu belum buat PR? Ya, Bu, sekarang cari, Bu, nggak ada itu. Itu bukan alasan yang masuk akal, Bayu. Saya membantu orang tua di rumah. Iya, Ibu tahu kamu membantu orang tua. Tapi kan ada waktu untuk membuat PR. Selalu begitu. Kalau Bu Guru kasih tugas, kamu tidak pernah mengerjakan. Bagaimana itu, Bayu? Bagaimana kamu bisa pintar kalau begitu? Nah, dengar tuh, Yuk, dengar. Udah Bu, nih, lihat nih. Malas kamu. Sekarang guru hukum kamu, berdiri kamu di depan kelas. Ya Bu. Anak-anak yang lain jangan contoh Bayu ya. Dia tidak pernah membuat PR, dia ini anak yang malas. Diam kamu di situ. Ya Bu. Hukum Bayu, tunggu sebentar. Ya Bu, gimana? Hukum Bayu walinya Bayu. Iya, saya walinya. Saya pusing sekali. Coba, kenapa Bayu bisa masuk kelas ini Bu? Setiap saya kasih PR, dia tidak pernah buat PR. Ya coba. Rasain kamu Bayu, enak rasanya dihukum? Hah? Enak gak rasanya? Hah? Enak gak rasanya? Robby, jangan kamu sama Bayu. Ih, kenapa emang ya? Masalah? Mentang-mentang kamu anak guru. Sombong sekali kamu. Kasih dong, terserah aku. Coba lah Bu, kan Ibu coba pinter-pinternya Bu aja yang aturnya nanti biar bisa dia berubah dikit. Pusing Bu, setiap hari dia coba aja Bu, lah saya mau ke sini ke kelas 11 sebentar. Ya Bu. Gimana Bayu? Enak kayak gitu? Mau lagi kamu mengulangi perbuatanmu? Selalu tidak buat PR. Gimana jadinya? Kalau kalian tidak buat PR, nanti kalian jadi bodoh. Emang Bu, orang bodoh ya? Bu Guru tahu membantu orang tua memang, tapi kan ada waktu untuk membuat PR. Yang lain sudah buat PR kan? Sudah. Selalu alasan membantu orang tua saja. Sekarang sudah, kembali ke tempat dulu Bu. Bikin. Anak-anak, kita lanjutkan lagi belajar. Tentang hubung dan mengenai semua saksi gitu. Pangitan di handel pun Pak Rian itu buat yang bisnis kebebasan tanah. Nah, kata nama Ratos nih, Ratos Umur di Rian. Nah, di Gudok Engken yang diangkat hubung yang Bukhia lagi ganteng nih. Semua Bu, kata Ratos. Ternyata Bu, pilih yang cipi aku. Mungut gini, cara jali Ratos, cara kompor gini. Kalau ada masalah sih, kena si Manu ini terlibat. Orang tak sana, tetek saja. Bos, ingat. Agama hukum itu kurang kelihan. Kurang kelihan, kurang hukum itu di ini. Itu? Mungkin di Singawang. Singawang tanda kempatian. Menyelam sambil minum air, kita orang tuh kasih bebok. Si bumut sih ngomong menyelam sampai minum air. Bebok sih, jipasnya sih nyelam bangga kekeke. Jadi ini Pak Rian aja kerjasama membebaskan nih. Begitu? Oh, kurangnya mitrain. Aduh, petara. Bos. Dengai masalah. Hidupnya bermasalah. Dekuranan kian, lengking kuran kian, pak. Wil. Dulu. Nak yen bom, nak ragu, nak mau pitulung, ada ni. Ada. Dan ini.
apa ben jane Pak Rian dan ke pering e. Ah iku ngider kon ini. Untuk menuntur besik kan banget sana tuh. Jadi tanah itu. Tanah itu. Ya kan? Jelas tuh. Komedina. Bapak Ibu mohon perhatian sebentar karena acara rapat akan segera dimulai. Mari kita sebelumnya sama-sama ngaturkan pengajar yuk. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu staf pimpinan, Bapak Ibu guru, staf wali. Nah untuk pada siang hari ini, pada pertemuan siang hari ini ada beberapa agenda yang perlu kita bahas karena waktu untuk persiapan di semester 2 ini kegiatan banyak sekali. Yang prioritas itu adalah ujian nasional. Tapi sebelum ujian nasional nanti akan didalui dengan program dari Kota Denpasar, KKS Kota Denpasar melalui pemantapan Kota Denpasar. Kemudian ujian praktek sekolah, dilanjutkan dengan ujian sekolah dan ujian nasional, dan terakhir yang akan kita bahas bersama itu adalah masalah PPDB, penerimaan peserta didik baru karena di semester 2 untuk PPDB menjelang pelulusan dan tahun ajaran baru ini sangat urgent kita bahas. Terima kasih sama Pak Wakil yang telah menyampaikan agenda rapat untuk siang hari ini. Namun sebelum saya memberikan arahan buat rekan-rekan guru, izinkan terlebih dahulu mengaturkan pengasuh karir pelajar umat. Om Swastiastu. Jadi untuk rapat siang hari ini, di mana topik pembahasan kita adalah demi memantapkan daripada persiapan anak-anak di dalam mengikuti tahapan ujian, yaitu baik untuk pemantapan, begitu juga ujian praktek, ujian sekolah, dan ujian nasional. Nah kemudian juga tidak kalah pentingnya untuk rekrutmen siswa baru di sekolah kita yang kita cintai dan kita banggakan ini. Nah untuk itu buat rekan-rekan semua yang hadir siang hari ini, saya minta bekerja keraslah Bapak Ibu. Secara fisik kita mampu menuntaskan dari segi kinerja kita, namun harus juga diikuti dengan kesiapan dari segi ranah tentang kondisi kita dalam konteks secara intelektual, bagaimana Bapak Ibu bekerja dengan pinter dan cerdas. Ini terdorong dengan manah budi kita. Namun tidak cukup hanya sebatas itu, kita harus bekerja dengan tulus dan ikhlas. Kalau Bapak Ibu bekerja dengan tulus dan ikhlas, saya yakini apa yang menjadikan program kita ini, terutama menuntaskan pendidikan di sekolah kita yang kita cintai dan kita banggakan ini, yakinlah anak-anak kita akan bisa berhasil dengan baik untuk mentorehkan prestasinya, baik secara akademik maupun non-akademik. Hidup aja pok, tua ngale liyak. Saya sih ngurusin lo mau budok-budok gini, boleh. Sajo nih lantang aja ngajak ngomong, iya sing teko pro nek kok gede. Wah, bener. Ming gitu ya. Nyumpah nak lo bau kal ming. Ini boy, sisanya di mejo, terus gue jemak, gue di pembicaraan di mejo, langsung jemak. Cuman, memennya kan mejo, nih jeneng, pak, ya, segitu. Aduh. Bang, jadinya lu. Ya, nawang, aduh, kan. Lebih gede, kata mana. Kalipun anak-anak di sisi.